Udah, gue ambil minum dulu. Halo adik, lagi ngapain nih? Wah, kamu kok udah gede mau jadi dokter ya? Enggak. Terus jadi apa dong? Jadi presiden. Kamu namanya siapa? Diki. Oh, Diki. Udah sekolah belum? Aku baru mau masuk TK. Loh, kira kamu udah SMP loh. SMP itu apa? Bukan apa-apa. Emang udah cocok lo? Enggak lah, masih lama gue nikahnya. Pi, siapa bilang lo udah cocok jadi ibu? Terus? Jadi baby sister, no? Aduh. Astaga, gak boleh ngomong kasar depan anak kecil, tapi lo kayak... Yang lain mana, Sah? Baru pada OTW. Oh, tapi mereka tahu kan rumah gue? Tau lah, anjir, kan udah di-share di grup. Wah, pengen minum. Ya udah, bentar ya, kakak ambilin. Berbi, kita ke salon yuk, soalnya aku mau ketemu sama pacar aku. Kakak, awas, Berbi aku mau lewat. Pengen pipis. Hah? Ntar nunggu Kak Willy aja ya. Ayo Kak Willy, ini adek lu mau pipis nih. Ya elah, ya lu anterin aja lah. Lu mau adek lu, ya lu lah yang ngurusin. Udah kebelet Kak. Sini deh, ayo. Adek, kamu gak bobo udah malam? Belum ngantuk. Emang gak takut apa ada hantu? Gak ada. Kata siapa? Itu loh di belakang kamu ada hantu. Mama. Lu sana main. Ada permainan enggak, Kak? Enggak ada game di sini. Masa sih? Vivi udah kenal ya sama Kak Lalanya. Kalau gitu Tante titip Vivinya dulu ya, Tante mau ke depan bentar soalnya. Ah, biar aku aja Tante yang beliin. Gak usah, panas banget di luar, kasihan kamunya. Kamu ngejaga kulit banget itu. Biar kamu di sini aja jagain Vivi ya. Gak apa-apa, aku tahan panas kok. Ya udah deh kalau gitu, tolong beliin susunya Vivi ya, Tante lupa soalnya bawa. Yes! Yang apa kan susunya? Tante kirim fotonya di HP kamu ya, biar kamu gak bingung sama mereknya ya. Oke, siap Tan. Ayo ya. Wah, rumah lu bagus banget. Biasa aja kok. Itu adek lo? Iya, tumben nih dia belum tidur. Ih, lucu banget kamu main boneka ya. Awas ketipu, ini bocil bukan sembarang bocil. Yaudah, lu liatin adek gue dulu ya. Gue mau ke atas bentar. Ah, oke. Sendiri aja mainannya? Enggak tuh, sama Hendy dan Roger. Mana? Kakak lihat kamu sendiri. Ada itu di belakang kakak. Jangan-jangan nih bocil indigo lagi. Tapi kakak gak lihat apa-apa ini. Masa sih kakak gak lihat? Siang-siang ketakutan gue. Mau main bareng gak? Ayo. Kakak hitung 1-3, kamu ngumpet ya. Oke kak. 1, 2, 3. Siap gak siap kakak cari ya. Mana itu orang? Buset dah, lo kapan hamilnya? Tiba-tiba udah ngajak anak kecil aja segini gedenya. Ini anak tetangga anjir. Oh, halo bocil. Ih, kamu lucu banget dari sini. Gemesnya. Pelan-pelan nyubitnya, lo anak orang bikin nangis lo. Iya sorry, abisnya gemoy banget. Udah ya, jangan nangis ya. Permen mau nggak permen? Kak kasih permen ya. Oh. Ya udah, ayo kita beli ke warung, ayo. Hei, Andi. Ya, lu gue tungguin di lapangan lama banget, sampai panas meleleh kuku gue, lu di sini kata jagain anak lu. Mata lu anak, ini ponakan gue nih, dia anak kakak gue, dia buat anak doang, gue yang disuruh jagain. Ya minimal kabarin nyet, biar gue nungguin. Jangan kasar lu, ada anak kecil nih.
Adik namanya siapa, Dek? Nama aku, Kak. Nama bapak kamu. Ya iyalah nama kamu. Nama aku Bombom. Lucunya, karena nama kamu lucu, kakak bakal kasih uang buat jajan. Makasih. Kok cuma segini, Kak? Lu maunya seberapa? Sekarung lu, bangkrut gue. Ada, Kak? Enggak ada lah, nggak ada lu bocah satu. Ya udah deh, makasih, Kak. Dita, Kak, Dita. Ibu, Cil nih. Cil. Anjir, sombong amat lu nggak jawab. Lagi ngapain sih? Soal apa nih? Eh, itu kok jawabannya masih 5 kan? Udah dikasih ke Dodo apelnya itu. Masa masih sisa gimana sih? Ini salah itu jawaban lu. Lala gak jadi ngasih apelnya ke Dodo. Karena Dodo jahat. Jadi Lala punya apel tetap 5. Benar juga. Tapi itu kamu tetap salah lah. PR aku, suka-suka aku. Nah, ada ngejawab matematika suka-suka lo, Cil, Cil. Suka-suka aku lah. Ya udah kalau itu biarin aja guru kamu juga suka-suka aja tuh dia ngasih nilai ke kamu. Biarin, Le. Kenapa sih gue tiap berantem sama bocah gak pernah bener, gue gak pernah kasih nilai. Dita! Tak! Bocah dari mana nih? Woi, Dek! Ini bocah manusia kemanekin nih. Woi, Dek! Ini teksturnya sih kayak anak manusia nih. Tapi, gimana sih gak nyaut nih? Woi, Dek! Ayo, mau apa ya lo? Mau apa ya? Berani lo ngelawan gue ya? Oh. Nangis gak lo? Kencengin. Cemen, digituin doang nangis lo. Wow. Yes, akhirnya nangis kenceng emang gelemak nih. Maaf ya, mau, lu sendiri. Enaknya. Banyak kan ya, gak bisa nyobain ya. Bagi. Minta mak lo beliin lah, emang gue mak lo. Enak, gak pernah ngerasain ya. Aduh, sorry ya gue telat, disuruh jagain adik gue nih. Ih, ya ampun lucu banget, anak juri. Anak jurik, anak orang ini bangsa. Kamu mau mainan gak? Kakak ada mainan nih. Tuh banyak banget loh nih. Tuh nih salah satunya nih. Tuh. Normalnya itu tas cewek isinya alat make up. Lu kenapa mainan anak-anak? Ya siapa tahu ntar di jalan gua ketemu anak kecil. Kalau lu sesuka itu sama anak kecil, kenapa gak nikah aja? Lu mau punya anak, tapi gak mau nikah. Ya gimana setan, lu kira buat anak segampang itu ha? Bisa langsung muntah, langsung keluar tuh anak. Ini ya adek mainan buat kamu, nanti kalau misalnya kamu pengen lagi bilang aja sama kakak ya. Angkat gue jadi adek lu aja deh Yul. Lama banget sih ini antriannya. Dek. Bagi es krim lu. Mama. Kenapa? Kakak itu Tan, anaknya cantik banget, lucu. Makasih ya. Tuh kakaknya bilang kamu cantik, kok nangis sih? Udah tunggu sini dulu ya, mau bayar dulu. Mana ya alamatnya? Perasaan tadi kita udah muter-muter tempat ini deh. Ada bocil tuh, coba tanyain dia. Dek. Iya bang. Dek, mau nanya, kamu tauin? Kamu tahu nggak tempat jual kepala orang? Soalnya nih kakak ada bawa kepala orang mau dijual ini. Tahu nggak kamu? Hah? Kok lu malah nanyain itu bangsa? Mama! Aduh, mama itu bocah gue kibulin. Ketawa lagi lu. Itu adik udah pergi, sekarang kita mau nanya siapa coba? Nanya yang jual kepala orang. Nanya alamat lah anjing.